Susahnya puasa di Papua. Apa? Makan pinang. Makan pinang. Saya tidak makan pinang. Kenapa kau tidak makan pinang? Saya memang tidak makan. Kau lagi diet, kan? Mana ada orang diet pinang? Tidak ada orang diet pinang. Tidak, saya tidak makan. Saya puasa. Kau puasa puasa Paskah? Puasa Paskah? Bukan, saya bukan puasa Paskah. Saya tidak puasa. Kenapa kau tidak mau makan? Puasa ini, puasa Ramadan. Bukannya itu untuk orang Islam, yang agama Islam. Iya, memang kan puasa Ramadan buat orang Islam memang. Kau kan Kristen. Saya tidak Kristen, Jonas. Terus? Saya Islam memang, saya Muslim. Masa kau keluar dari Kristen tuh? Saya tidak keluar dari Kristen. Terus? Saya memang Muslim, Islam memang. Oh, ini apa? Yang itu apa? Orang pindah agama namanya apa? Mualaf. Kok mualaf apa? Saya bukan mualaf, memang saya keluarga Muslim. Oh, jangan sampai kau mau keluarga ini yang mualaf apa? Saya keluarga juga tidak mualaf, memang Muslim kan, Yonas. Memang kenapa kah? Tidak, kau muka-muka yang pemakan babi jadi. Muka pemakan babi? Maksudnya bagaimana buka pemakan babi itu? Iya, muka-muka Kristen sekali. Iya, kan sering orang bilang saya itu muka-muka Kristen. Saya juga heran. Memang muka-muka Kristen itu bagaimana, kan? Memang saya muka ini, kan? Mirip mimbar pendeta. Tidak juga, toh? Iya, makanya. Kan orang Papua juga banyak yang Muslim. Macam orang Kaimana, Fak-Fak, Bintuni. Oh, betul-betul ada kerajaannya juga, kerajaan iyo, Islam. Iya, ada kerajaan Islam juga di Papua, macam kerajaan Waigeo, Misol, betul. Apa Salawati. Kan ada juga beberapa kerajaan Islam di Papua juga. Jadi beragam di Papua itu. Tidak harus pindah agama. Iya. Jadi kalau puasa begitu harus? Ya, kalau puasa tong tahan makan, gitu. Tahan nafsu juga. Terus tadi saya lihat itu udah buka micet, bro. Udah buka micet? Iya. Ini tadi saya buka micet, saya pesan tajil. Oh, tajil yang ada bulunya.